Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ivan. Pada video kali ini saya ada Skechers Uno. Harga Skechers Uno ini di Zalora sekitar 899 untuk harga awalnya, tapi setelah pakai voucher sekitar 674 lah. Untuk link penjualannya ada di deskripsi video ini, teman-teman bisa lihat di situ. Dan untuk upper dari Skechers Uno ini perpaduan antara suede, synthetic leather dan canvas. Yang loreng-loreng ini materialnya kanvas ya teman-teman. Kemudian talinya sedikit agak pendek tapi masih lebih mending dibanding sport matera yang sebelumnya saya review. Bagian kolarnya banyak pad yang tebal dan empuk, begitu juga bagian lidahnya, tebal banget padnya. Insole-nya menggunakan air cooled memory foam, ketika ditekan empuk dan terasa tebal tapi nggak bisa dicopot, jadi saya nggak bisa tunjukin kepada teman-teman. Kemudian midsole-nya ini keras ya, bukan typical sepatu Skechers pada umumnya. Ini di sini ada air bubbling yang menjadikan dia mirip banget dengan Air Max 90 sepatu ini. Kemudian untuk outsole-nya rubber standar, cukup tebal dan traction-nya banyak ini. Oke, itu saja sih untuk bagian-bagian dari Skechers Uno ini. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa Skechers Uno ini cukup berat ya. Beratnya itu sekitar 394 gram. Hampir 400 gram dan lebih berat dibanding Ultra Boost 4.0 yang beratnya itu sekitar 305 gram. Dan untuk size sepatu ini true to size, standar size saya 40 atau panjang 25,5 cm. Untuk fit dari Skechers Uno ini khas sepatu jalan atau sepatu gaya, nggak ada yang terlalu ketat, begitu bagian mid maupun bagian heel standar saja, bagian toe-nya banyak space, keseluruhannya untuk fitnya nyaman sepatu ini. Feel ketika menggunakan sepatu ini, ketika kaki kita pertama dimasukin memang terasa nyaman, bagian kolar dan lidahnya itu banyak pad yang empuk, tidak terlalu ketat juga sepatu ini. Hanya saja memang uppernya menurut saya tidak breathable ya, mungkin karena materialnya suede, synthetic leather, canvas, kemudian ada banyak layer sepatu ini, jadi cukup tebal uppernya, mungkin itu yang menyebabkan sirkulasi udara tidak baik di sepatu ini. Untuk insole dari Skechers Uno ini memang terasa empuk di kaki karena memang menggunakan air cooled memory foam. Hanya saja menurut saya itu sedikit saja, malah lebih dominan rasa midsole-nya yang keras. Memang midsole Skechers Uno ini bukan tipikal sepatu Skechers pada umumnya yang menggunakan ultralight foam atau hyperburst. Ini keras banget. Ketika kita melangkah dengan sepatu ini terasa berat dan ketika kita minjak itu terasa keras, teman-teman. Air bubbling-nya juga hampir tidak ada fungsinya menurut saya di kenyamanan, malah lebih ke estetika. Sedangkan untuk outsole dari sepatu ini terbilang bagus traction-nya di berbagai kondisi dan outsole-nya juga cukup tebal. Jadi untuk kesimpulannya menurut saya Skechers Uno ini lebih ke gaya. Dia mirip Air Max 90. Banyak kurangnya menurut saya, sepatunya berat, uppernya tidak breathable, midsole-nya keras. Bisa dibilang Skechers Uno ini sepatu Skechers yang pernah saya pakai yang paling tidak nyaman menurut saya. Oke, buat teman-teman yang mau lihat-lihat jualan saya, sepatu bekas review, linknya ada di deskripsi, teman-teman nanti bisa lihat di situ juga. Demikian saja review saya mengenai Skechers Uno ini. Jangan lupa like, share video ini, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa.